Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswaku yang tercinta? Saya selalu ya, selalu semangat untuk belajar meskipun online, dan salam 3M. Oke, pada kesempatan hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai desain dalam media event. Seberapa penting sih mempelajari mengenai desain media event ini? Ya, penting banget gitu. Kenapa dibilang penting banget? Karena ketika kalian bekerja atau melakukan kegiatan sebuah event, itu pasti kalian membutuhkan orang untuk datang, kemudian mengunjungi kegiatan kalian seperti pameran, kemudian seperti workshop dan lain sebagainya, karena itu adalah janji kalian kepada setiap para vendor maupun sponsorship di dalam proposalnya kalian. Oleh karenanya, untuk mendapatkan massa yang datang sesuai dengan target kalian, kalian harus mulai dengan undangan mata terhadap para audiens. Untuk hal yang perlu kalian pelajari di kesempatan sore ini adalah yang pertama mengenai tempat yang tepat. Maksudnya tempat yang tepat itu adalah kalian harus memasang entah itu poster, itu banner, maupun baliho, itu di tempat yang sesuai. Contoh, ketika kalian ingin memasang kegiatan event kalian bertemakan tentang festival musik, konser musik. Musiknya ini adalah untuk anak-anak kaula muda, anak-anak milenial, anak-anak yang usianya mungkin sekitaran 15 sampai 25 tahun. Tentunya kalian harus memasang di tempat-tempat yang dilihat dan dilalui oleh anak-anak usia tersebut. Jangan sampai kalian memasangnya iklan kalian tersebut di tempat yang tidak sesuai. Contoh nih, misalnya kalian pasangnya di pasar gitu. Sementara ke pasar kan kebanyakan ibu-ibu, jadi nggak mungkin banget kalian pasang iklan kalian di sana. Itu namanya salah sasaran atau salah tempat. Oleh karenanya, agar kalian tidak salah sasaran, kalian harus survei dulu nih gitu. Dan jangan sampai juga ketika kalian memasang sesuatu di tempat yang dilalui orang, namun tidak ada waktu untuk seseorang itu menunggu, itu juga salah tempat. Contoh lagi, misalnya mungkin kalian kalau yang berada di wilayah Jakarta pernah ya yang namanya di lampu merah, banyak sekali lampu merah, atau di Bandung atau di tempat-tempat lain sekarang sudah banyak dipasang iklan tuh di sekitar lampu merah. Lampu merah besar itu biasanya dipasang iklan besar. Kenapa? Karena saat waktu seseorang sedang menunggu lampu hijau, mereka biasanya akan melakukan ngapain ya selama 5 menit gitu. Oleh karenanya suka ada tuh yang namanya iklan di televisi layar LED yang sangat besar, dan mereka pasti fokus atau memperhatikan hal-hal tersebut. Tapi bila mana tidak ada lampu merah, mungkin tidak ada orang yang bisa notice apa sih itu gitu. Biasanya kesibukan setiap orang itulah yang membuat mengapa sebuah iklan itu bisa dibaca dan diminati atau tidak, itu bergantung daripada lokasinya kalian itu sendiri. Oke? Kemudian kita harus mempunyai judul, judul atau slogan yang unik. Nah, ini nih, judul atau slogan yang unik. Kenapa harus unik gitu? Ya kalian seringlah lihat yang namanya kegiatan pameran. Kalau kalian ya seperti yang presentasi materi ibu di sebelumnya itu ada, misalnya kalau kalian di dunia perhotelan atau hotelier itu adalah style food ya kan. Nah ada juga pameran yang sejenis, di Indonesia ini banyak sekali pameran yang sejenis.
Oleh karenanya, kenapa dinamakan judulnya Sayal Food? Sayal kan kalau di dalam bahasa sehari-hari kan artinya nggak beruntung ya, tapi dia namain itu dengan arti yang sangat-sangat bermakna. Dan kata sial itu kan nggak mau ya setiap orang menikmati itu, tapi begitu orang penasaran apa sih Sayal Food itu gitu. Kemudian DWP, kenapa dinamakan DWP sih gitu? Itu pasti mereka memikirkan dengan survei yang sangat panjang. Nggak mungkin dalam jangka waktu yang singkat kalian tiba-tiba menemukan sesuatu hal yang boom, nggak mungkin. Pasti itu dengan survei yang panjang, kemudian dengan hasil observasi di lapangan juga, kemudian hasil juga dari apa ya, kalau boleh dibilang melihat-lihatlah event yang sejenis di tempat lain agar kalian mempunyai judul atau slogan yang unik tersebut. Yang ketiga adalah kalian harus mulai memperhatikan yang namanya detail iklan. Detail iklan ini contohnya seperti perhatikan nih tulisan, kemudian gaya penulisannya, nggak usah deh yang neko-neko gitu. Karena ketika kalian pasang iklan yang di tempat lampu merah aja gitu, orang harus nunggu berhenti dulu nih, baru baca gitu. Dan kalau kalian salah dalam menentukan font untuk iklan kalian tersebut, efeknya adalah orang itu udah males nih nurusin untuk membaca sampai akhir gitu. Jadi gunakanlah tulisan yang pas, yang gampang dibaca dengan jarak minimal 5 meter, itu terlihat jelas apa pesan yang ingin kalian sampaikan. Kan itu kalian ngobrol ya kan, iklan itu adalah kalian berbicara terhadap customernya kalian, jadi dalam bentuk tulisan. Kemudian kombinasi warnanya, konsistensi warnanya, kemudian logo, nanti akan ibu bahas di slide berikutnya. Yang paling utama adalah perhatikan sedetail mungkin iklan tersebut. Kalian mungkin mulai sekarang perhatikan deh billboard-billboard atau baliho atau poster yang dipasang-pasang di jalan, kalau masih ada nih, karena sekarang corona ya, jarang sekali ada orang yang melakukan event, kecuali kegiatan tersebut adalah bentuknya seminar atau online. Tapi pasti ketika kalian dulu pernah memperhatikan kenapa sih ini orang pasang iklan di sini, sepanjang jalan banyak, di atas jalan tol juga banyak, itu ada alasannya gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah mengenai berikan penawaran yang menarik. Nah, ini nih, kenapa sih harus memberikan penawaran yang menarik? Contohnya seperti gratis atau buy one get one atau potongan harga gitu. Orang Indonesia gitu ya, kalau yang namanya udah dapat beli satu gratis satu, wah itu pasti langsung diserbu deh. Atau belanja 100 ribu udah voucher, nah itu udah pasti deh orang, apalagi ya seseorang yang suka belanja gitu ya, shopping, itu pasti sangat-sangat suka gitu loh dengan penawaran-penawaran yang menarik seperti tersebut gitu. Kemudian kalian juga penawaran yang menarik lainnya, misalnya contohnya limited edition. Itu orang-orang yang suka challenge atau tantangan itu suka sekali dengan kalimat-kalimat tersebut. Oke, yang ke berapa nih? Kelima adalah bintang tamu atau tokoh penting dan terkenal. Kenapa sih kalian harus menampilkan bintang tamu atau tokoh penting yang terkenal gitu? Ya, ketika kalian mengadakan suatu event, pasti kalian, misalnya kalian datengin deh sebuah event atau acara, pasti kalian gini, acaranya sama aja, apa yang beda gitu. Kalau misalnya bintang tamunya beda, misalnya kalau kalian di dunia hotel pasti oh ada chef index gitu, wah pasti orang tertarik. Padahal mungkin apa ya, prestisnya kali ya, lebih kayak prestisnya itu yang dikejar. Oleh karenanya banyak pameran, workshop atau festival musik itu pasti menampilkan bintang tamu yang mempunyai prestis yang lumayan tinggi, yang lumayan bisa mendatangkan orang banyak gitu. Pasti itu harus dihadirkan. Kalaupun tidak dihadirkan, ya kemungkinan tingkat keberhasilannya sih agak minim ya.
gitu. Ya kalau kalian nggak belum sanggup untuk membayar orang-orang yang mahal, minimal yang bisa berkonsinyasi lah. Banyak kok artis-artis yang mau ikut mensupport kegiatan kita dengan catatan berikan konsinyasi untuk mereka tuh apa gitu. Oke? Dan yang terakhir, hal yang penting kalian lakukan dan kalian perlu perhatikan adalah iklan yang kreatif akan menarik perhatian masyarakat. Kenapa nih iklan yang kreatif akan menarik perhatian? Karena banyak cara untuk menyampaikan sebuah campaign. Contoh nih, kalau di media online sekarang ada Shopee gitu kan. Shopee aja untuk iklan itu dia di modal awalnya itu menampilkan artis-artis terkenal untuk membawa kampanyenya mereka gitu, untuk membawakan slogan-slogannya mereka itu apa gitu. Dan artisnya juga diberikan challenge biasanya oleh para pihak marketplace. Ketika kamu bisa menjual di mungkin platform media sosial kamu, kamu akan kita bagi keuntungan sekian persen. Ada yang sistemnya seperti itu. Ada juga yang sistemnya, ah enggak, saya yang maunya full bayar aja, saya sebagai kreator kontennya kalian gitu. Nah, itu tidak salah. Itu tergantung bagaimana kalian bernegosiasi aja. Kemudian kembangkan itu tadi event kalian dengan inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi. Pokoknya kalau kalian mau buat sesuatu yang mana kalian tidak bisa menampilkan bintang tamu atau tokoh-tokoh penting, kalian harus inovatif. Inovatifnya ini yang menantang orang untuk datang. Apa kalian event kalian yang beda daripada event-event yang sebelumnya gitu. Jangan sampai isinya sama tapi nggak ada sesuatu yang berkesan gitu. Contoh misalnya banyak ya mungkin orang sekarang workshop tentang kopi gitu. Namun apa yang berbeda dari si kopi itu sendiri? Kalau seandainya kopinya cuma dibikin latte udah biasa gitu. Kalau misalnya kopinya kita belajar americano, cappuccino atau lain sebagainya, itu udah biasa. Apa yang beda dari kopi yang pada akhirnya mereka ketika pulang bawa ilmu yang bermanfaat, dan ilmunya itu bisa mereka terapkan gitu. Mungkin yang datang nanti banyak adalah para coffee shop kecil gitu yang datang ke sana untuk mempelajari teknik baru atau cara meracik kopi yang lebih eksklusif gitu, atau mungkin dengan kopi segenggam bisa menghasilkan sesuatu yang wow gitu. Ya itu harus kreatif. Sama di iklan kalian harus kreatif. Kreatifnya seperti apa? Learning by doing. Ketika kalian rajin membuat sesuatu iklan, maka kalian akan tahu nih perbandingannya iklan atau desain yang kalian buat dengan iklan desain orang lain. Dan semakin kalian mengolah potensi diri kalian, semakin kalian banyak exercise, ya otomatis semakin terampillah kalian, semakin menariklah iklan kalian, dan semakin kalian tuh dicari orang kalau kalian bisa jago di sini. Oke? Berikutnya adalah mengenai how to start design gitu. Nah, yang pertama yang kalian harus perhatikan adalah struktur utama dalam sebuah iklan. Kenapa harus ada judul, harus ada teks utama, harus ada penutup atau tanda tangan? Seperti contohnya ini, apa? Kalian buat sebuah puisi mungkin, atau bagi kalian yang suka membuat sebuah cerita atau novel, itu kan pasti ada judulnya apa sih, terus teks utamanya apa sih yang mau disampaikan, terus penutupannya apa. Sama kalau kalian di dunia hotel, misalnya nih kalian mau membuat sebuah pastry, judul pastry kalian tuh apa gitu, kalian harus buat tuh judulnya itu apa. Kalau donat udah biasa, tapi donat yang luar biasa tuh namanya donat apa ya gitu, seperti apa bentuknya donat. Mungkin kalau donat yang bulat, yang bentuk kepang, atau donat yang bentuknya apalagi ya, panjang, lonjong, itu udah biasa. Tapi barangkali kalau kalian kreatif bisa bikin donat dimensional gitu, mungkin yang segi 8, who knows gitu.
Jadi kalian harus membuat judul di iklan kalian dengan kalimat pendek atau ringkas dan diletakkan di bagian atas sebuah iklan dengan huruf paling besar, paling besar. Karena kalau seandainya orang cuma punya waktu per 1 menit membaca, dia langsung ingat. Nah, judul itu tuh ketika dilihat di mata, kemudian ininya memorinya langsung remind gitu. Saya pernah baca ini nih, ini di mana ya gitu. One day dia melewati jalan itu lagi, dia akan fokus untuk membacanya lagi. Dan harus dengan warna yang sangat-sangat kontras. Kenapa penting untuk kontras? Hal ini penting karena permainan warna. Kalian bisa memperhatikan ketika kalian memasuki sebuah supermarket atau apa ya, boleh dibilang minimarket gitu. Kalian pergi ke bagian sebuah makanan, misalnya makanan-makanan instan, perhatikan deh warna apa yang paling mencolok. Itu biasanya digunakan kalau teknik kita dalam membuat sebuah iklan. Nah, hal yang kedua adalah teks utama, itu badan utamanya sebuah iklan. Badan utamanya itu ya kalian cukup nulis dengan dua kalimat aja cukup. Kemudian ukurannya lebih kecil dibandingkan judul, jangan sampai balapan gitu. Terus menekankan poin utama kepada pembaca dengan batasan waktu. Karena ya itu tadi, di tempat umum ketika kalian pasang iklan kalian itu dengan durasi waktu, misalnya contohnya di perempatan lampu merah, itu kan maksimal biasa 5 menit ya. Nah, gimana caranya ketika kalian menulis sebuah iklan dengan waktu 5 menit, kalian kurangin jadi 3 menit, itu orang udah bisa baca dari atas sampai bawah. Oleh karenanya, kalian gak usah nulis sebuah iklan dalam bentuk yang sangat-sangat panjang, itu gak penting. Karena dengan 3 menit, dia baca, dia paham, dia ingat. Gitu. Itu yang paling penting. Oke, kemudian ada penutup atau tanda tangan. Nah, maksudnya penutup ini informasi mengenai perusahaan kalian atau event kalian, kemudian kontak yang bisa dihubungi mulai dari nomor telepon, handphone, surel, ya surel email ya, alamat medsos kalian tuh apa aja, mulai dari FB, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, sekarang udah banyak. Kemudian jam operasional kalian, ketika mereka menghubungi kalian, jam operasional kalian jam berapa, jangan sampai itu juga mengganggu pekerjaan kalian. Kalian kan juga butuh istirahat gitu. Oleh karena ketika kalian istirahat, mereka nggak akan ganggu karena mereka tahu jam operasionalnya. Nah, yang terakhir adalah call to action. Kenapa penting call to action ini? Nanti contohnya akan Ibu berikan di slide terakhir. Karena inilah yang mengakibatkan event kalian itu tepat sasaran atau enggak, mereka tertarik atau enggak. Itu kalian bisa rasakan di call to actionnya. Dan ini amat sangat-sangat penting. Mungkin kalian selama ini juga pernah merasakan yang namanya melihat sesuatu iklan, kalian mau beli sepatu mungkin, ada call to actionnya tuh. Misalnya edisi terbatas, nah itu call to action. Order sekarang juga, itu call to action. Ya, kalian pasti pernah yang namanya tertarik untuk membeli sesuatu, ya karena call to action ini. Oke? Okay? Berikutnya adalah yang pertama, gunakan program atau aplikasi pada komputer untuk membuat desain iklan Anda. Ya, sekarang udah banyak ya menggunakan aplikasi seperti Canva, Render Forest, banyaklah kalian bisa carilah nanti. Kutak-atik aja, tapi umumnya orang lebih suka menggunakan Canva ya, karena itu memang easy to use, terus banyak pilihan motif-motif dari desainnya itu sendiri gitu. Cuma kalau Ibu pribadi jujur, Ibu lebih suka membuat sebuah iklan kalau nggak menggunakan ada Photoshop atau menggunakan PowerPoint, karena lebih apa ya, mungkin lebih hidup lah dengan Ibu gitu. Kalau misalnya untuk menggunakan Canva ya hanya sekedar buat poster atau sekedar buat stiker-stiker, Ibu akan menggunakan Canva karena pilihannya udah cepet gitu kan, hanya butuh waktu 5 menit jadi gitu. Tapi kalau seandainya untuk yang butuh proses seperti Ibu sedang memaparkan materi ini, Ibu lebih suka menggunakan PowerPoint. Tapi kalau misalnya Ibu membutuhkan desain yang detail dan spesifik, Ibu menggunakan Adobe Photoshop.
itu masing-masing dari pribadinya kalian, kalian lebih condong atau tertarik membuatnya di mana. Ketika kita sudah mencoba sesuatu aplikasi, pasti kita akan mencoba aplikasi yang lain, silakan kalian mencobanya. Kemudian ini penting, buatlah logo perusahaan atau kelompok. Kenapa diperlukan untuk membuat sebuah logo perusahaan atau kelompok? Kalian mungkin sering ya lihat logonya McDonald's, kemudian logonya KFC, kemudian logonya minuman Coca-Cola gitu. Hanya dengan lihat logo kalian udah tahu, oh ini McDonald's, oh ini KFC gitu. Nah, oleh karenanya dia setiap organizer itu selalu menampilkan logo-logonya mereka sendiri. Contoh kayak Diandra Promosindo, mungkin kalian sering dengar. Kemudian Anteus, kemudian lagi ada apa ya? G Expo gitu. Kemudian lagi apa ya? Yang Promosindo, kemudian banyaklah logo-logo yang ketika kalian lihat kalian udah langsung ting gitu. Ya banyak sekali contoh kayak pom bensin Pertamina gitu. Itu orang udah pasti paham nih. Oleh karenanya ketika kalian pengen jualan dan sekali kalian bikin event, event kalian berhasil dan kalian mengundang orang berikutnya tanpa susah payah, itu logonya kalian. Jadi buatlah logo semaksimal mungkin di awal, dan event itu berhasil, maka kesana lancar-lancar aja lah gitu ya. Oke, kemudian kalian harus memilih ukuran media yang efektif. Nah, ini juga harus kalian survei. Misal kalau kalian mau buat iklan kalian di medsos, misalnya di Instagram atau di Facebook atau di YouTube atau media sosial lainnya, kalian harus tahu ukurannya gitu. Ukuran di Facebook berapa sih iklannya, layarnya atau lain sebagainya. Kemudian di Instagram ukurannya seperti apa ya. Dan kalian harus ingat, ketika kalian menggunakan platform medsos, itu orang menggunakannya adalah dalam bentuk portrait, bukan landscape. Jadi jangan sekali-sekali kalian bikin iklan bentuknya landscape kalau itu ingin kalian share di handphone. Karena orang sekarang kalau hasil survei itu membuktikan lebih banyak menggunakan handphone ketimbang menggunakan laptopnya itu sendiri. Oke, kemudian berikutnya lagi di bagian gambar animasi. Nah, kenapa sih perlu gambar animasi yang efektif? Nah, di gambar animasi ini sendiri, kalian tuh nggak usah terlalu banyak menggunakan gambar animasi. Cukup kalian menampilkan misalnya 3 gambar, atau kalau misalnya kalian bikin eventnya ini tentang insentif atau travel itu kan sebagian bagian dari sebuah event, kalian harus menampilkan realnya tempat wisata tersebut. Kalian nggak boleh dalam bentuk animasi gitu. Kenapa? Karena orang kan ingin menikmati suasananya tempat wisata tersebut. Oleh karenanya ketika kalian menampilkan sebuah animasi, mereka nggak ada bayangan tempat itu sehebat apa dan seindah apa gitu. Jadi kalian harus real untuk menampilkan tempat wisata. Namun ketika kalian menampilkan sebuah iklan dalam bentuk misalnya nih apa ya, workshop tentang demo masak membuat mpe-mpe atau bakso gitu kan, ya bolehlah dikombine gitu antara yang animasi dengan yang realnya seperti apa gitu. Okay. Kemudian harus sederhana. Ya, jangan yang ribet-ribet deh, kasih warna macem-macem gitu. Karena orang cuman bisa fokus sama 3 warna atau 3 gambar. Lebih dari itu, orang merasa berat untuk melihatnya, orang merasa berat untuk menyelesaikan materi bacaannya kalian, materi iklannya kalian gitu. Oleh karenanya, kalian cukup menampilkan 3 warna yang pas, yang boleh dibilang kapasitas atau kemampuan manusia untuk mengingat. Nah, itu 3. Intinya 3 warna, 3 gambar, dan harus dengan gambar yang beresolusi tinggi. Kenapa penting untuk resolusi tinggi? Karena kan kalian mau cetak.
ketika kalian mau cetak, kalau resolusinya rendah, pecah itu gambar. Pasti kalian sering lihat lah, orang-orang misalnya di rumah-rumah makan gitu ya, itu suka nyetak gambar, kok gambarnya pecah? Ya itu karena resolusinya memang rendah. Tapi ketika kalian gambarnya itu resolusinya tinggi, dicetak ya tetap sama utuh gitu. Dan ketika kalian menuliskan sebuah teks nih misalnya, teksnya itu harus berdekatan dengan gambar, jangan berjauh-jauhan gitu, kesannya kayak musuhan. Kemudian lagi warna yang menonjol. Ketika kalian menampilkan warna, warnanya ini harus kontras. Jangan, tapi jangan kontras semua. Harus ada warna yang gelap dan warna yang terang. Contohnya ya seperti ibu menampilkan layar slide ini. Warna gelapnya ini ibu tampilkan di dalam bentuk folder-folder warna biru. Kemudian tulisannya ibu kontrasin dengan warna putih dan dengan backgroundnya warna pink. Supaya apa? Supaya kalian juga mudah mengingat apa sih yang pernah ibu bahas di materi ini gitu. Oke? Warna-warna ini ya cukup 3 warna aja. Ini kayak ini warna 1, putih, pink 2, biru 3. 3 warna. Ya boleh tambah satu warna lagi kalau kalian mau. Kemudian teksnya itu harus yang mudah dibaca. Jadi ya itu tadi ya, di awal ibu udah bilang kalian harus menulis dengan teks ya yang mendekati Times New Roman lah, ya kan? Comic Sans atau Arial, ya yang gampang gitu, jangan yang tulisan-tulisan yang miring-miring atau tulisan yang horor-horor gitu. Karena kalian iklan kalian kan panjang, mulai dari judul, kemudian teks utamanya apa, kemudian closingan. Kalau kalian pasang iklan di tempat umum dengan tulisan yang macam-macam dan itu banyak banget, orang nggak akan baca. Percaya deh, hasil survei membuktikan orang nggak akan baca karena malas, udah ribet duluan gitu. Dan orang nggak mau berat, orang lagi bawa kendaraan gitu. Kalian suruh mereka mikir, nggak bakalan mau mereka mikir. Oke? Kemudian kalau mau fontnya beda-beda boleh, tapi dengan 3 font yang berbeda aja. Itu udah sangat cukup. Nah, kalau untuk yang judul itu sendiri, judul itu harus paling besar. Kemudian yang untuk yang teks utama itu menggunakan ukuran yang sedang, dan untuk yang bagian penutupan itu cukup yang kecil aja. Kenapa? Itu adalah strategi permainan mata. Kalian harus paham ketika baca judul besar gitu ya. Dan kalian punya platform media sosial, mereka akan searching. Mereka akan searching di handphonenya mereka atau di laptopnya mereka. Dan ketika kalian punya media sosial yang sama dengan judul kalian, mereka akan call to action-nya di sana. Oke. Kemudian bagian keempat ini mengenai sketsa yang kalian buat itu jangan cuma satu ketika kalian bikin iklan. Sketsanya boleh kalian tulis dulu ya di kertas gitu. Kayak ibu membuat mau buat materi kuliah kalian hari ini, ibu buat dulu nih. Ibu mau nulis materinya apa aja sih yang akan ibu ajukan. Sama bikin iklan juga gitu. Apa aja sih? Ya itu mulai dari target yang harus kalian capai itu siapa aja. Kemudian eventnya kalian tentang apa? Kemudian tanggal berapa, bulan apa, tempat di mana, desain gambarnya seperti apa yang cocok, yang make sense, warna apa yang akan kalian gunakan untuk penulisan, gaya penulisannya seperti apa, ukurannya seberapa besar, terus kemudian ukuran baliho, spanduk, banner itu mau sebesar apa, itu harus benar-benar kalian perhatikan. Kenapa? Kalian harus coret-coret dulu di dalam sebuah kertas. Mungkin bisa 10 kertas, ibu aja kalau lagi bikin materi itu bisa 10 kertas yang ibu coret-coret, mana yang cocok, baru ibu tampilkan, baru ibu tayangkan. Karena ibu harus memikirkan bagaimana caranya ketika ibu mempresentasikan apa yang ada di pikiran ibu kepala dari kalian itu sampai. Ibu tidak berharap kalian untuk pintar, tapi kalian paham gitu. Oke? Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat sketsa ini selain harus menarik dan sederhana dan menyampaikan pesan kalian di dalam sebuah iklan, kalian harus minta pendapat dan nilai dari tim kerja kalian. Karena keberhasilan kalian mendatangkan peserta itu kan harus ada tim ya yang berkontribusi di dalam promosinya kegiatan kalian. Kalau seandainya sampai nggak datang,
pesertanya bisa jadi kalian disalahin, iklannya sih jelek gitu, atau iklannya sih nggak tepat sasaran, kata-katanya nggak enak nih gitu. Jadi kalian harus minta pendapat orang lain. Oke, yang terakhir adalah mengenai cetak desain iklan Anda pada kertas dahulu. Nah, setelah kalian coret-coret di kertas, kemudian kalian desain di aplikasi atau program di laptop kalian, kemudian kalian cetak dulu nih di kertas ukuran A4 gitu ya, di printernya kalian. Setelah dicetak, semua orang itu harus menilai apakah ini udah sesuai apa belum ya. Menurut kalian harus ada yang direvisi atau enggak. Kalau seandainya udah oke, biasanya kalian akan nanyakan sama pimpinan event kalian, ini ada kekurangan atau tidak, tolong di ACC. Kalau sudah ACC, kalian tinggal serahkan pada tukang percetakan. Karena cetakannya baik, itu sebaiknya diserahkan saja sama yang ahlinya, bukan kalian yang nyetak sendiri gitu. Kecuali memang perusahaan kalian bergeraknya di bidang percetakan, jadi kalian bisa cetak sendiri karena kalian tahu desain yang baik itu nggak selalu harus dikerjakan sendiri, tapi kita bisa bekerja sama dengan pihak luar. Oke, berikutnya adalah yang terakhir. Ini masih jauh. Ini salah satu contoh dari iklan media sosial yang dipasang. Jadi di sini ada judulnya. Oke, di sini ibu beri judul Barista Kids, gitu kan? Ini Barista Kids. Kenapa ibu berikan judul Barista Kids? Kalau barista umumnya itu udah sering banget ya, udah sering banget diselenggarakan, udah sering banget orang ikut. Pesertanya juga udah bosan gitu, ah udah bisa belajar ini gitu. Tapi ketika kita menyelenggarakan sebuah event untuk anak-anak dan anak-anaknya biasanya cuma menikmati doang, nggak ada salahnya kan? Kalau kita ajak mereka untuk menjadi seorang barista, gitu. Makanya ibu dikasih nama Barista Kids. Gitu. Plus di sini isi daripada Barista Kids ini adalah mengenai Make Your Eyes Vanilla Like Adi Coffee. Nah, Adi Coffee ini adalah nama event ibu. Maksudnya sebagai event organizer-nya. Nah, ibu yang punya Adi Cafe. Nah, ibu punya Adi Cafe. Oleh karenanya, ibu mengajak mereka para kids untuk bikin es vanilla. Es vanilla kan minat anak nih. Biasanya misalnya Adi Cafe bikin es vanillanya itu beda daripada es vanilla di tempat lain tuh. Makanya live Adi Cafe gitu. Kemudian ibu langsung katakan penyelenggaraannya di tanggal 29 Februari tahun 2021. Jamnya harus lihat anak-anak itu kalau di tanggal merah gitu. Atau di holiday itu kalau istirahat jam berapa, bangunnya jam berapa gitu. Jangan sampai kalian bikin event atau kegiatan itu di jam mereka tidur. Pasti enggak ada peminatnya. Karena kalau orang tua tahu nih anak-anak tidur jam berapa. Oleh karenanya di jam 15 sampai jam 17 ini itu waktu yang tepat buat anak-anak tuh udah bangun tidur, udah seger, udah fresh. Mereka pun belajarnya itu jauh lebih semangat gitu. Nah, oleh karenanya sebuah event itu perlu namanya sebuah survei. Itulah pentingnya survei. Jadi kita bisa tahu di jam untuk anak-anak itu jam berapa kalian saat libur. Nah, ini namanya penunjukan mengenai jam, tanggal, dan kegiatannya apa untuk anak. Kemudian ini kita sebut dengan call to action. Ya, call to action-nya ini. Register now. Limited seat. Register now ini kalau di dalam call to action ini kita memberikan waktu. Waktunya itu hanya sekarang gitu. Jadi orang langsung punya challenge nih, kalau saya gak datang sekarang kan saya gak bisa ikut, wah sayang nih, sempet nas gitu. Limited seat ya, ini kayak call to action challenge ya. Kemudian only for 20 kids, ini langka gitu. Barista ini masih tempat ada, ini langka, karenanya hanya ada 20 anak gitu. Makanya kelangkaan inilah yang biasanya para orang tua mau nih mengikutsertakan anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua tuh paling seneng kalau anaknya lebih pintar daripada anak yang lain. Itu hasil survei ibu, hasil observasi ibu. Anak-anak itu biasanya orang tua tuh lebih cenderung orang tua deh yang ambisius untuk anaknya lebih jauh duluan gitu. Tapi oke, itu kan ilmu gitu, biar anaknya lebih pintar. Kemudian lagi ya ini only for 20 kids ya, sebuah challenge lah, sebuah challenge. Kemudian ini ada only 250.000 per anak gitu kan. Nah, mungkin ya, mungkin ada sebagian orang yang menyatakan wah ini mahal gitu. Tapi mahal dengan limited edition, dengan limited seat, itu pasti mereka akan berulang. Mereka anaknya dapat ilmu, ilmunya itu hanya untuk 20 anak, nggak semua anak punya kesempatan. Mereka pasti akan tertarik dan tertantang. Dan jangan sampai salah, kalau tempatnya gimana, jangan sampai nggak harganya lumayan gitu. Oleh karena taruhlah di tempat yang memang sampai di target. Target kalian ini otomatis misalnya wilayahnya yang premium class rumahannya. Asal ikan ini di wilayah yang premium class, bukan pasang di daerah yang middle to low gitu. Nah kalau kalian pasang di middle to low, kemungkinan besar pesertanya 20 mungkin nggak nyampe. Tapi ketika kalian pasangnya di middle to up, ini tempatnya pas gitu. Karena bagi mereka pasti akan lebih, bisa jadi anaknya disertakan 2 orang, 3 orang gitu ya. Oke, kemudian kalian harus menempatkan ini dia juga dengan tanda tengah mengenai
nomor telepon yang bisa dihubungi atau WhatsApp. Kemudian ini adalah media sosialnya, mulai dari Instagram, Facebook, kemudian ada YouTube gitu. Nah, karena kalian tuh jangan malas-malas untuk buat channel YouTube-nya ini sendiri tiap kali ada kegiatan, prosesnya kalian, tempatnya kalian di mana, ada kafe. Kan di kafe biasanya siapa yang kafe? Itu biasanya suka bikin apa ya namanya? Latte art dan lain sebagainya, ya videoin, ya kalian harus rajin ngunggah gitu. Di Facebook juga karena usia mami-mami muda itu kan banyak bermain juga di Facebook. Jadi gunakan platform tersebut untuk kalian mempromosikan kegiatan event kalian tersendiri. Nah, ini ibu menggunakan animasi bergerak. Kenapa ibu tambahin animasi bergerak? Supaya beda. Ini loh inovasinya, ini loh keunikannya. Yang namanya seorang barista itu seperti apa sih? Ya ini barista, bikin kopi. Terus orang akan lihat ini, oh bikin kopi seperti ini, oh alatnya begini. Oh iya lucu juga ya, lucu juga ya kalau anak saya disertakan ya. Terus ibu tampilkan nih, ada gambar-gambar anak kecil disini yang sedang happy, ini juga mungkin itu pembaca ibu, yang kecil juga gitu, dia happy. Nah terus, es vanila seperti apa? Nah ibu tampilkan nih, ini es vanila. Nah, dari es krim vanilanya ini akan seperti ini gitu. Terus kalau misalnya yang berulang ya seperti ini es vanilanya gitu. Dan ini adalah logonya event kalian. Kalian sebagai event organizer ya kalian harus buat logo gitu. Nah logo inilah ketika kalian berhasil di sini bikin event ini, maka logo inilah yang akan menjadi brand image-nya usaha kalian. Oke, cukup sekian untuk materi mengenai desain. Berikutnya akan ada materi mengenai promosi di media itu bagaimana caranya, bagaimana tekniknya. Silakan kalian selalu ikuti perkuliahan yang ibu berikan. Atau kalau seandainya untuk promosi ibu belum tampilkan di platform Elsa, kalian bisa nonton konten berikutnya di channel YouTube ibu. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mau belajar dan mau melihat apa sih yang menarik dari sebuah event, terutama dalam membuat iklan gitu. Ibu berharap kalian bisa paham dan kalian pada akhirnya bisa lah untuk membuat iklan. Mungkin suatu hari nanti kalian akan membuat usaha sendiri yang membutuhkan promosi, gimana sih? Ya ini sudah diajarkan dan ini tinggal kalian menerapkannya seperti apa. Semoga ini bisa membantu juga bidang usaha kalian nantinya kelak, dan siapa tahu kalian menjadi organizer terkenal gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih, dan tolong jangan lupa kalian untuk absen ya di channel YouTube ini, dan jangan lupa kalian mengisi kuis yang akan ibu berikan di Elsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tiga jari.